Hari yang sama, usai acara peresmian kantor Kecamatan Sukaluyu, Bupati Cianjur Haji Herman Suherman hadiri acara launching Kampung Kertas. Kampung Keluarga Berkualitas sekaligus meresmikan kantor BUMDes Badan Usaha Milik Desa Kertaharja Babakan Sari Asri di Desa Babakan Sari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Kedatangan Bupati Cianjur di Desa Babakan Sari disambut cukup meriah. Terlihat antusias, warga bersama para lembaga desa nampak berbaur ikuti rangkaian giat acara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ipey Lukman Wansa Priangan mengabarkan. Kampung Berkualitas. Tentunya tujuannya, endingnya adalah dalam rangka menangani stunting. Jadi stunting itu keroyokan. Tadi kita frosting, kampung kertas, dan juga yang penting keluarganya sejahtera, tujuannya anaknya tidak stunting. Dan juga tadi sampaikan bahwa penanganan stunting ini bukan hanya menangani anaknya saja, tapi juga kehidupan keluarganya. Jangan sampai anak itu sudah selesai stunting, ekonominya tidak perhatikan, akan kembali stunting. Kita ingin tuntas menangani stunting. Terkait tadi ada dua stunting di Desa Babakan. Ya, tadi saya sampaikan, tinggal dua lagi di sini. Dua lagi harus tuntas oleh Pak Kades ini. Dan tentunya bukan hanya yang dua sekarang, cikal bakal. Ibu-ibu hamil yang resti harus diobati. Sehingga pada saat lahir itu harus ibu yang sehat. Kalau ibunya sehat, bayinya jadi sehat. Yang ketiga juga remaja putri harus diperhatikan. Jangan sampai remaja putri tidak diperhatikan kesehatannya pada saat nikah, nanti anaknya stunting. Nah, sehingga program pemerintah ada JUPE, Jumat Pendidikan FV, SMP, SMA, SMK yang apa namanya putri ya di Cianjur, setiap Jumat kita kasih tablet FV. Tujuannya salah satu, alhamdulillah ini salah satu program Bapak Bupati Haji Suherman. Pada hari ini kita di-launching oleh beliau dalam judul launching sekarang Kampung Keluarga Berkualitas. Bisa dijelaskan Kampung Kertas itu seperti apa sih, Pak? Kampung Kertas adalah kampung yang berkualitas. Di antaranya di sana ada, dengan tujuan bahwa masyarakat Desa Babakan Sari inginnya berkualitas. Di antaranya dalam hal pendidikan. Mereka tidak lagi sekolahnya sampai tuntas di SD. Berharap sampai ke jenjang pertinggian yang lebih tinggi. Tepuk tangan yang mulia untuk kita semua.